Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, berjumpa lagi bersama saya Panca Gus yang channel Motovlog. Oke guys, jadi kali ini fixin oil gunting gua ini berada di bengkel ya guys. Nah, kalian bisa lihat. Jadi ini aku mau kasih yaitu bracket di jaga 2 atau standar 2 dari fixin oil gunting gua ini. Nanti gua tunjuk-tunjuk itu. Kalian lihat kan? Nah, itu pleot. Jadi mau aku kasih siku biar kuat. Oke. Langsung aja ya. Kita datang ini bengkel ternama di desa saya nih, Kelek Mariani. Nah, kalian lihat tuh. Tuh orangnya itu di dalam. Keren kan? Yang namanya bengkel tuh seperti ini, guys. Nah. Tuh dia lagi bersemedi. Nah, ini dia orangnya. Kalau kalian orang Sungai Putih, pasti kalian kenal lah tanda sama dia guys. Nah, ini satu lagi Rico Andesta Febrianto. Ini mechanical peran pembantu di bengkel dia guys. Nah, oke okay guys, kalian lihat tuh cara kerjanya sangat rapi. Oke okay, kita akan menunggu Lek Marianianya lagi ada kerjaan sedikit. Kita tunggu ya guys ya. Nah, ntar lagi prosesnya. Oke, ini kita buka dulu ya bracketnya, baru kita tahu posisi bagian yang harus disiku lagi ya guys ya. Oke, agak susah sih karena kameranya aku pegang sendiri. Belum punya temen kameramen. Oke, kayaknya udah bisa nih guys. Nah, udah bisa kan? Nah, udah terbuka itu, daman. Oke, langsung aja. Up, campak. Kalian nikmati aja prosesnya ya guys ya. Gampang kok. Kalian bisa ikuti nih prosesnya. Nanti aku tunjukkan tuh itu. Kayak gitu. Ini supaya apa coba? Supaya biar jangan mentok cagak duanya itu ke apanya knalpotnya guys. Itu. Oke, kita tunggu dulu Lek Marianinya itu ada penyelesaian pekerjaannya sedikit. Oke, kita tunggu ya. Oke. Oke, akhirnya Lek Mariani pun sudah menyelesaikan pekerjaannya dan mengerjakan yang aku perintahkan. Nah, itu dia guys. Disitulah dia pemasangan atau pengelasan bagian sikunya. Sebenarnya kalau kalian mau pakai yang lebih tebal daripada ini pun bisa juga ya guys ya. Ini karena sudah terkandung ya. Lagi pula itu pun bagus krum-kruman, jadi aku manfaatin aja seperti itu. Oke guys, langsung aja kita percepat ya guys ya. Nah guys, jadi udah aku percepat nih ya videonya biar kalian gak bosen nunggu. Nah, seperti itu guys, di gerinda ramai orang. Nah, seperti itu guys. Okay. Yang jelas itu untuk inilah ya, untuk penahan cagak 2 supaya biar jangan dia mentok ke knalpot ya guys ya. Oke, kalian mau dengar suara gerindanya kan? Nah, aku hidupin. Oke guys, ini udah gua percepat lagi videonya. Malas gitu aja, lama banget ya kan guys. Cuma bracket doang. Oke, lanjut aja kita percepat ya guys. Nah guys, ini ada sesepu gua tuh. Kayak Parmen namanya. Lanjut. Lanjut deh, cepet deh. Oke, udah tinggal bersihkan aja. Posisi sudah siap ya guys. Nah, seperti itu.
cepat. Oke, biar kita pasang ya guys. Kalian pasti udah gak sabar nengok keadaan motor Pixel All ganteng Panca Gusian Channel. Oke. Oke, akhirnya jadi juga. Nah, gak bisa lihat, tinggal pemasangan. Akhirnya selesai. Jadi kita tinggal pulang aja ke rumah. Oke. Oke guys, jadi inilah bracket yang untuk knalpot tadi ya, udah selesai. Nah, jadi seperti ini. Oke, kita akan pasangkan ya guys ya. Langsung ke Pixel All ganteng gua ini. Sih. Oke guys, langsung kita pasang. Ini ya dia. Oke guys, jadi seperti ini ya jadinya. Nah, kalian bisa lihat tuh. Nah, ini ya. Jadi ada penahan ini ya, karet. Oke. Jadi kalau pemakaian knalpot FU itu, jadi di sini kita tinggal buat aja, jangan susah-susah dari situ ya. Nah, dari apa ini ya? Namanya ini bracket ya, bracket sok atau bracket swing arm. Nah, kita kasih plat buat seperti ini. Jadi deh. Oke. Seperti itu. Oke. Setelah tadi pembuatan bracketnya tadi kita udah sampai di bengkelnya ya guys ya. Oke, ini aja penampakan Pixel All ganteng gua. Oke. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share di video Panca Gusian Channel Motovlog. Oke guys, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.